Salam jumpa kembali teman-teman sahabat semua di mana saja berada. Kami tampilkan pengerjaan atau penghotmisan kembali ruas jalan dari Terminal Roreke menuju ke Kota Ende. Jadi selain beberapa ruas jalan di arah timur Kota Ende seperti KM 12-13, saat ini juga tengah dikerjakan pelapisan kembali aspal yang sudah haus dari Terminal Roreke arah timur Kota Ende menuju ke Kota Ende. Jadi seperti ini teman-teman bisa melihat sendiri, proses pengaspalan tengah dilakukan dan kondisi jalan juga cukup lebar. Untuk pengerjaan sendiri ditangani oleh PT Yeti Darmawan dengan pagu anggaran APBN 2023 sebesar 18 miliar rupiah. Jadi seperti ini kondisi jalannya saat ini, semakin mulus dari Terminal Roreke menuju ke Kota Ende. Sambil menyimak video, kami ingatkan kepada teman-teman sobat semua yang baru bergabung bersama channel kami, mohon dukungnya dengan cara subscribe, like, lonceng, dan share.